السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita berkumpul lagi, berjumpa lagi insya-Allah dalam saya sama-sama kita menyambung baca kitab Nasihat Diniyah Wasiat Imaniyah oleh Imam Abdullah Al-Rabi Al-Haddad. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pengarang kitab ni insya-Allah. Baik, masuk bab yang baru, Al-Qalilu Indallahi Katsirus Sawab. Masih dalam sub topik sedekah ni, yang lepas kita sambung tuan. Baik. Amalan yang sedikit tetapi pahalanya besar di sisi Allah Taala. Baik. Wa'lam anna qalila indallahi katsirun wa kullu ma'rufin shadaqah. Wa la tastahqir shay'an taf'aluhu minal khair istihqaran aramna'uka minal fi'li. Qala alaihi salatu wassalam, lah tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talikin. Sadaqa Rasulullah SAW. Rawahu Ahmad wa Muslim, Baihaqi wa Ibnu Hibban. Baik, maksud dia apa? Pengarang berkata, ketahuilah bahawa kebajikan yang sedikit adalah dipandang besar di sisi Allah Ta'ala. Setiap usaha yang baik ialah sedekah. Lantaran itu, janganlah sekali-kali anda meremehkan sesuatu kebajikan yang anda lakukan sehingga menghalang anda melakukannya. Baik, baginda Nabi SAW bersabda, janganlah sekali-kali anda memandang remeh satu kebajikan sedikit pun meskipun anda bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Baihaqi dan Ibnu Hibban. Baik. Nampak belas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Sekecil-kecil amalan pun dianggap sedekah. Dianggap satu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kita jangan pandang enteng, jangan pandang remeh setiap amalan yang kita buat. Kalau kita tengok, alhamdulillah, kalau dalam yang lain dia kata apa, selemah-lemah iman kita pun walaupun kita mengalihkan sesuatu benda daripada perjalanan, kan, dalam perjalanan kita nampak ada duri, dalam perjalanan ada ranting kayu, dalam perjalanan ada batu, kita alihkan, itu pun dianggap sebagai selemah-lemah iman. Itu sebab nak katakan apa, luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada hamba-hamba dia. Sebabnya peluang ni, berkata guru saya, dia kata apa, peluang nak masuk surga ni jauh-jauh lebih besar daripada masuk neraka sebenarnya. Sebab apa? Allah bagi pelbagai ganjaran, macam-macam manfaat. Walaupun kita tahu masuk dalam surga Allah Ta'ala bukan kerana amalan kita, tapi dengan belas rahmat Allah Ta'ala. Tetapi maknanya kata ruang dan peluang tu banyak. Allah Ta'ala beri ganjaran, Allah Ta'ala beri rahmat, Allah Ta'ala beri macam-macam pahala, kelebihan. Kalau kita tengok hari ni kita buat je lepas sembahyang istighfar, dah apa ganjaran dia? Itu pun dah besar, kan? Belum lagi kita berzikir, belum lagi kita baca ayat kursi, belum lagi apa, itu pun besar. Apatah lagi kita duduk majlis ilmu pada malam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu sebabnya kita jangan ambil remeh. Masya Allah, tabarakallah. Saya terbaca sepotong hadis Nabi SAW, kita buang habuk, buang kotoran daripada rumah Allah pun, akhirat nanti Allah Ta'ala beri ganjaran yang jauh lebih besar. Itu baru buang kotoran di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Seolah-olah Allah Ta'ala membina satu mahligai ni di dalam syurga. Itu baru buang kotoran yang kecil je. Kan, kita nampak tai cicak, kita ambil buang. Kan, kita nampak abuk, kita kebas-kebaskan. Kan, Masya Allah, tabarakallah. Itu sebab kita tengok luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Wa iza waqafa sa'ilu 'alayka fala taruddahu kha'iban walau bi shay'in yasir. Jika seseorang peminta sedekah datang meminta-minta kepada anda, maka janganlah anda menolaknya dalam keadaan dia kecewa, tetapi hendaklah anda memberinya walaupun sedikit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini nampak pengarang nak mengajar kita macam mana. Kita ni biar sangka baik, biar sangka baik. Memang kalau kita tahu dia ni memang jelas-jelas ni memang kemungkaran, memang salah, jangan kita bersubahat pula. Tetapi kalau kita tahu dia ni alah, tak apalah, kita bagi je. Jangan cakap benar-benar, jangan kita bersangka-sangka dan sebagainya. Bagi je, tak ada masalah. Tetapi kalau kita tahu, ini tak boleh, ini memang daripada badan yang memang dah dikatakan jabatan agama, pihak autoriti agama kita pun dah kata badan ni bohong, tak ada madrak mahatafis ni, tak wujud dan sebagainya, kan? Masih lagi berluasa, saya ingatkan dah tak ada, tuan-tuan. Dah viral dekat TV, kan, dekat apa tu, berita-berita ada mahatafis di Kedah tu, yang mana mempergunakan budak-budak untuk kutip derma, masih ada lagi. Malam-malam tengah duduk kat Tom Yam, kan, tuan-tuan. Dia datanglah, dia bawa bam, dia bawa apa tu, madu kadang-kadang, kan. Cik tolong cik ni untuk madrasah tahfiz kita pun, kan. Oh, dengar tahfiz cair kita, tapi tak tengok receipt lagi. Dia dah bagi receipt baru, alamak, tahfiz amal Kedah, tah mana tak tahulah. Dia orang kata tak ada pun, bangunannya ada tetapi tak ada pengajian yang macam ni. Dan bila masa dia nak belajar, kalau dapat tersebar satu Malaysia pergi cari derma, belajar apa? Belajar derma, bukan belajar tahfiz, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, jadi kalau macam gitu, kita jangan bersubahat lah, kan, jangan bersubahat. Jadi mana kita tahu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lagi apa, tadi yang Rohingya tu, kan, tersebar video orang apa yang budak Rohingya tu, kau cuba mengucap suruh semayang berapa waktu, kan, dia tanya, kan, video tu orang sembah, kan. Tuan-tuan, pernah datang taman saya video tu, yang orang tu pernah datang taman saya, time bapa sudah tak ada, mana boleh kau bagi alasan bapa kau tak ada. Islam mana datang daripada bapa ke, kan? Takkan ahli keluarga lain tak ajar Islam, kan? Tuan-tuan, macam itu tu jangan subahat lah. Kita dah tahu penipuan, penyelewengan. Tapi kalau lain, kita pun tak nampak penipuan dia, tak nampak apa, bagi je lah. Jangan bersangka-sangka dan sebagainya. Kalau dia tipu, itu antara dia dengan Allah lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Janganlah anda menghardi atau memaki-makinya. Berpalinglah daripadanya dengan lemah lembut dan wajah yang ceria. Hal ini demikian kerana seseorang itu mungkin menghardik peminta sedekah dengan satu herdikan saja. Kemudian jika ia memberinya separuh hartanya sesudah herdikan itu misalnya, nescaya dosa herdikan itu lebih berat daripada pahala harta yang diberikan tadi, ataupun boleh jadi pahala harta yang diberikan itu masih tidak sebanding dengan dosa herdikan itu. Ini kita kadang-kadang tak perasan, tuan-tuan. Kita sakitkan hati saudara kita sesama Islam, kita saudara, sesama-sama kita, itu lagi berat sebenarnya. Kita dah bagi sikit je, bagi juga, tapi mulut berkata, na'udzubillah, jangan, jangan kita sakitkan hati orang, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Janganlah anda menolak permintaan pertama daripada peminta sedekah yang pertama datang kepada. Berhati-hatilah terhadap hal demikian, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita nak bagi, bagi, tak nak bagi sudah, tapi kalau kita nak bagi, kita bagi, tuan-tuan. Baik. Okey, dalam kita nak bersedekah pula, kat mana kita nak bagi dulu, tuan-tuan, sebelum kita nak sedekah. Hari ni kan orang kadang-kadang alhamdulillah, diberikan rezeki. Prioriti dia siapa kita nak bagi?
prioriti dia. Tuan-tuan, baik. Jika anda ingin bersedekah, dahulukan kaum kerabat dengan sanak saudari anda yang miskin. Saya teringat cerita tuan-tuan. Bukan ulama yang cakap, tetapi Masya Allah, dia ni meninggal dicemburui macam ulama. Siapa? Almarhum Abah Mucin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Abah Mucin, saya pernah tengok satu interview dia. Dia kata apa? Ni, hubungan keluarga ni sangat-sangat penting. Kenapa hari ni ada orang-orang gelandangan dan sebagainya? Kan? Tak ada kerja dan sebagainya, kan? Susah nak cari rezeki. Sebab apa? Kadang-kadang keluarga buang dia orang. Tak bagi dia apa, tak nak bagi dia semangat, tak nak bagi tolong dia dan sebagainya. Buang. Sisih, dia sisih oleh keluarga. Sebab tak ada hubungan ukhuwah sesama keluarga. Yalah, kadang-kadang kita tak tahu tuan-tuan. Dalam 7 adik-beradik kita, 8 adik-beradik kita, 1 Allah Ta'ala beri lain sikit. Jadi itulah yang penting, yang 6-6, yang 7-7 yang lain tu, bantu dia. Sebab dalam Islam, apa-apa sebelum kita nak bantu orang lain, bantu ahli keluarga dulu. Kan? Allah Ta'ala bagi kadang-kadang 7-7, bukan semua 7-7 bernasib baik. Kan? Ini kadang-kadang satu ujian dalam adik-beradik 7-7 orang tuan-tuan, 2-3 orang yang kaya, yang berada, yang ada mampu, itu ujian sebenarnya. Bukannya bila Allah dah kurniakan rezeki yang hebat, rezeki yang mewah, tiba-tiba pandang rendah pada yang lain-lain. Itu salah. Itulah kau dulu, tengok abang dah berjaya. Tuan-tuan, tapi bila kita singkap balik, rupanya inilah adik dulu yang nak pastikan abang dia berjaya belajar sampai menara ganding. Adik inilah yang susah payah tolong mak menuri. Adik inilah yang tolong bapak dia apa dulu. Adik inilah yang sanggup, yang kadang-kadang tak pergi sekolah dia apa, nak bantu abang. Bila abang dah kaya, macam itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak, ujian. Itu sebabnya kita, hubungan keakraban adik-beradik ini penting. Tuan-tuan, pasal harta ni ujian yang sangat-sangat. Hari ni tuan-tuan, ada yang buang keluarga, tak kenal, bergaduh ahli keluarga. Daripada hari ni, bukan kau, bukan abang aku. Amboi. Ingat drama aja tuan-tuan. Kadang-kadang kita jumpa dalam masyarakat. Ada. Itu, abang aku kau jangan tanyalah, aku dah anggap dia macam dah matilah. Ada. Ada tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Jangan. Kita putuskan silaturahim, kita putus rahmat Allah Ta'ala. Itu sebabnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita biarlah sambungkan silaturahim. Apatah kita di dalam Islam, jiran tetangga pun kita kena jaga silaturahim, sahabat-sahabat pun kita silaturahim, apatah lagi darah daging kita sendiri. Kan tuan-tuan, ini kadang-kadang darah daging, ya Allah, itu satu. Ada orang kadang-kadang darah daging cukup bagi dia, tapi dengan orang lain kan. Update zaman sekarang Facebook kan. Oh, holiday dengan jiran, holiday dengan kawan sekolah, reunion. Kau main adik-beradik kau tak pernah nak ajak kan. Ekspedisi pergi apa? Merentas. Merentas negeri-negeri di Malaysia. Kan. Dengan kawan-kawan, adik-adik, aku teringin nak pergi ni, tuan-tuan. Ada saya pernah berbual-bual zaman sekarang ni, tuan-tuan. Masih ada lagi kita ni, rasa kita kan. Masih berbual. Berbual dengan awam-awam, ada. Johor ni tak pernah keluar, tak pernah tinggalkan Johor. Tak pernah tinggalkan Johor, tuan-tuan. Dia kata, saya tengok kat TV tu kan, saya teringin nak pergi, tuan-tuan. Dia kata, kita dengar, ada orang pernah saya dengar, dia tengok iklan Cameron Highland. Cameron Highland, tak best lah, ladang teh tu, strawberry tu, kan. Bila kita dengar, berbual dengan orang awam ni, saya teringin nak pergi, tapi lah, yelah, kan, tak mampu tu. Nampak, tuan-tuan? Jangan kita anggap semua orang senang, kan. Kita mungkin dah berkali-kali dah jemu dah makan strawberry tu kan. Dah jemu dah pergi ladang teh tu kan. Kau nak buat macam filem Hindustan kan. Wah, lagi kat ladang teh tu. Tuan-tuan yang tengah macam Allah. Tapi makna kata tengok, ada insan yang lebih kesusahan. Khusus ni siapa? Ni. Kita tengok
adik kita kalau dia kesusahan. Mula-mula kita bawa anak-anak dia dulu cuti sekolah, bawa jalan anak-anak dia dulu, kan. Anda akan datang, bapak dia pula kita bawa, kan. Mak bapak dia lah sekali, kan. Nampak? Baru ukhuwah adik-beradik tu mantap, kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengar-dengar tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Penting kaum kerabat, sepupu sepapat, ada orang sampai dia buat apa tuan-tuan, nak menjagakan ukhuwah ni, silaturahim sama keluarga, anak-anak, saudara, sampai apa ni, sepupu sepapat semua, siap dia orang buat keluarga tuan-tuan. Ada badan kebajikan lagi. Misal-misalnya ada yang dalam ahli keluarga tu yang sakit dan sebagainya, perlukan dana dan sebagainya, alhamdulillah ada badan kebajikan keluarga. Nampak sampai gitu ukhuwah silaturahim. Saya tertarik siapa keluarga almarhum Datuk Harundin. Tiap-tiap tahun wajib berhimpun semua anak beranak, cucu cicit, lebai din. Oh, dia buat sewa satu tempat, kumpul, ada rekod, kenal semua. Kadang-kadang kita tuan-tuan sepupu tak kenal sepupu. Kau nak siapa, oh kampung kau ni, oh kita sepupu lah, tak tahu sepupu, pindah sebelah rumah lama-lama, sebelah tak tahu, rupanya sepupu kita kat sebelah tuan-tuan, kan. Nampak, inilah Islam suruh jaga, tautkan ukhuwah, baru ada keberkatannya tuan-tuan. Jaga, ada kebajikan dan sebagainya. Baik. Bersedekah kepada kaum kerabat itu ialah sedekah yang juga menyambung silaturahim. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nampak? Sangat-sangat anjuran Nabi SAW. Orang yang melangkau dalam pemberian sedekah sama seperti orang yang menahan sedekah itu sendiri. Baik. Jadi termasuk dalam perbuatan melangkau dalam pemberian sedekah ialah anda memberikan sedekah pada orang luar dan orang jauh, padahal anda tahu bahawa kerabat dan tetangga anda memerlukan sedekah. Orang kita di pepatah apa dia kata? Apa pepatahnya tu? Anak apa ni? Anak di rumah kelaparan, kera di hutan disusukan. Astagfirullahalazim, kera pula namakan. Tuan-tuan yang dirahmati, saya kena benda ni. Sebab apa? Saya buat kempen selalu apa? Yalah, kita yalah bantuan juga, kan? Saya hantar bantuan, saya hantar kurban, saya hantar akikah untuk saudara-saudara sesama Islam kita kat mana, kat Kemboja, kan? Ini antaranya saya dapat, tuan-tuan. Dia kata apa? Kau ni sibuk, kan? Banyak lagi orang Malaysia. Sambil-sambil lah, bukannya mana kata kita orang yang kat Malaysia pun kita bantu, orang dekat Kemboja pun kita bantu juga, tuan-tuan, kan? Saya siap kena ni. Orang cakap saya, kau ni, kan, anak apa? Anak kat rumah kelaparan tu, ke kat hutan kau susu, kan, umpama gitu. Tak, kita sama-sama lah bantu, tuan-tuan yang dirahmati. Habis bayangkan kalau semua bantu yang kat luar je, kat Malaysia tak bantu pun tak boleh juga. Tapi alhamdulillah kita kan ada pelbagai NGO, NGO yang bantu kat dalam, kat dalam Malaysia. Ada, bukan tak ada, kan. Ustaz Abid Leo, apa lagi, ramai, kan. Jadi mana, sambil-sambil lah. Yang kat dalam negara pun kena ada orang bantu, yang luar negara pun kena bantu. Sambil-sambil, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Baik. Anda hendaklah bersedekah secara rahsia kerana terdapat riwayat yang menyebut-nyebutkan bahawa pahalanya digandakan daripada pahala sedekah yang terang-terangan sebanyak 70 kali ganda. Ini kelebihan bersedekah secara rahsia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah rahsia memadamkan kemurkaan Tuhan. Hadis riwayat Imam Tabarani daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Baik. Kecoh tuan-tuan, kan. Kita punya NGO-NGO bagi sedekah, ambil gambar, tunjuk dekat Facebook, buat video. Apa hukum dia? Kan? Apa hukum dia? Tak boleh riak tu, boleh tunjuk, haram. Kan? Orang sekarang kan suka menghukum, kan? La haula wala quwwata illa billah. Kan? Tak boleh tu.
sabar, bawa bertenang. Inna ma'amalud berniat. Kan? Segala amal adalah dipandangkan segala daripada niat kita. Kalau kita bersedekah-sedekah tu, kita nak orang ramai sama-sama bantu, ramai-ramai orang sokong untuk bantu perjuangan kita, membantu sahabat-sahabat kita, warga negara Malaysia yang kesusahan ni, sama-sama bantu, dibolehkan dalam Islam. Macam Ustaz Abid Liu buat tu. Kan? Dia nak kita bantu dia sama-sama. Siapa lagi tu? Yang uncle tu, uncle apa nama dia? Uncle Kentang tu. Dia buat apa? Van jenazah 10 sen, teksi 10 sen, kan? Dia war-war kan nak apa? Ya, orang awam pun sama-sama bantu. Saya tengok sangat-sangat berkesan tau. Kadang-kadang kita ni ada apa, bahasa orang putih, bahasa Melayu saya tak tahu apa benda, benda. Orang putih cakap unsung heroes, kan? Macam inilah orang mereka ni. Tuan-tuan yang tengah macam apa? Wira yang tak didendangkan. Oh, bahasa Melayu. Kan cantik sikit bahasa Melayu. Bahasa putih pula. Tuan-tuan, bila dia kata dia, okey, saya ada jenazah nak hantar pergi Terengganu. Ini daripada keluarga orang susah. Ada tak sesiapa yang sudi meluangkan masa? Saya tengok kat komen Facebook tu, bertubi-tubi orang nak dapat kejar pahala. Saya boleh, saya boleh angkat, saya boleh angkat. Nampak? Allahu Akbar. Orang macam ini tak ada masalah. Dia buat kerja amal jariah, dia war-warkan, tak ada masalah. Sebab apa? Dia nak orang awam ramai bantu, kan? Jadi itu, okey, saya ni ada ni van ni, saya ada ni, saya minta infak orang. Okey, ini ada rumah ni, orang susah ni, kita ambil gambar. Tak mampu nak bayar sewa berapa bulan, kita war-warkan, tak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi jangan tunjuk aib dia, jangan tunjuk kelemahan dia, jangan tunjuk aurat dia, itu jangan. Itu ada batas-batas dia lah. Ada batas-batas dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi kalau kita saja-saja tunjuk, nak populariti, haramlah hukum dia. Tapi kalau kita nak orang contohi kita, orang sama-sama bantu kita, orang sama-sama nyokong kita, usaha yang murni kita buat, dibolehkan, kan? Ini dia sedekah, dia bagi cek, barulah orang tahu aku banyak duit. Baru orang kenal aku datuk ni banyak bersedekah. Kalau tak, orang tak kenal aku, kan? Ada orang macam ini, tuan-tuan, na'udzubillah, dijauhkan daripada kita lah. Macam ini, tuan-tuan. Tapi nak lebih elok, kita sedekah, kita senyap-senyap. Diam-diam, tuan-tuan. Ada, saya pernah nampak, Allahuakbar. Kadang-kadang tak sangka-sangka terakam. Terakam dekat video. Saya nampak ada pemimpin-pemimpin kita. Allahuakbar. Nampak. Dia bukan sengaja dia buat tindakan dia. Nampak, dia nampak depan tu ada orang susah. Dia seluk kat kocik orang tu. Orang tu pun tak perasan. Video terakam. Netizen sekarang pantang betul nampak live video. Dia rakam balik. Ada, saya pernah nampak video pemimpin-pemimpin kita salah seorangnya. Allahuakbar. Tiba-tiba dia nampak orang lalu, orang tu orang susah. Orang tu pun tak perasan siapa yang masukkan duit dekat kocik dia. Saya nampak tiba-tiba tangan dia masukkan duit kat dalam kocik. Allahuakbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nampak, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu lagi bagus. Sedekah dalam keadaan senyap-senyap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pergi kat rumah dia, kan? Ini yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, kan? Sampaikan tuan rumah tu pun tak kenal siapa yang datang. Datang bawa gandum, tolong muli, tolong buat kuih, tolong buat roti untuk rumah tu, kan? Sampai ke tuan rumah tu cerca dia. Baguslah tuan ni datang buatkan kami makanan, siapkan kami makanan, tolong uli makanan untuk kami dan sebagainya. Tak macam pemimpin kita tu, tak macam khalifah kita tu. Tak tahu tu, tak nampak ke rakyat sedang kesusahan, lapar dan sebagainya, tak ada makanan. Sedangkan yang buat tadi siapa? Yang nguli roti tu siapa? Itulah Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, tak apalah, kita doakan yang baik, tak apa. Tak apa, nanti besok kamu pergi jumpa Umar cakap benda ni.
Terkejut wanita tu bila pergi-pergi jumpa menghadap Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lah inilah yang datang rumah aku semalam. Allahu akbar kabirah. Nampak? Khalifah-khalifah atas didikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita nak tuan. Dan setiap sedekah kita jangan kita minta balasan. Tak lain tak bukan tu pembalasan dia balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah anda minta balasan daripada orang yang anda berikan sedekah dengan sesuatu manfaat, khidmat dan penghormatan. Jika anda meminta sesuatu daripadanya sebagai balasan, maka ia adalah habuan dan balasan atau sedekah anda. Para salafus soleh sentiasa membalas doa daripada orang miskin yang mendoakannya untuk mereka ketika menerima sedekah dengan doa yang seumpamanya. Lainkan doa boleh tak apa, kita bagi bantu kan, bantu orang-orang susah, makcik doakan saya, makcik doakan saya, keluarga saya, doakan. Mudah-mudahan dia rasa dalam keadaan dia bergembira menerima harta yang disedekah, harta dan sebagainya, dia gembira, dia doakan kita dengan penuh ikhlas, dengan penuh apa, insyaAllah doa yang dia doakan makbul kan. Besar hati tuan-tuan, sangat berbesar. Bila kita orang miskin, kita datang bawa sesuatu untuk dia dan sebagainya, dia akan rasa berbesar hati. Allahu akbar, faham, dia doakan kita. Itu sebabnya kan orang Arab punya budaya dia, bila dia terima sesuatu, semua dia akan doakan kan. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Kadang-kadang lawan-lawan doa, dia doa, dia doa, dia doa, dia doa tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan dia dengan macam apa? Sebab kita kena contohilah macam mana orang Arab buat. Tuan-tuan, kita kena terima kasih dah tu je. Kan? Tambahlah pula terima kasih, moga-moga Allah Ta'ala balas jasa kamu, terima kasih, moga-moga Allah SWT panjangkan umur kamu, berikan kamu kesihatan. Contohi kan. Arab macam itu, orang Arab kalau bagi barakallahu fiik, dia orang punya doa semua, doa-doa belaka kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga Allah Ta'ala berkati kamu, semoga Allah ni, itu tuan-tuan, doa-doa belaka. Baik. Begitu juga janganlah anda mengharapkan orang fakir miskin itu memberikan ucapan terima kasih dan pujian atas sedekah yang anda berikan. Ini pun satu juga. Dahlah kita dah bagi-bagilah, kadang-kadang dalam ramai-ramai, kita tak tahu kita kena sangka baik, tantang dia kena bisu ke dan sebagainya kan. Aku bagi nonong ke terima kasih pun tidak. La ilaha illallah, janganlah. Dia nak bagi-bagi je tuan-tuan. Jangan mengharapkan nak orang tu terima kasih ke tak terima kasih ke kan tuan-tuan. Tak apa. Kita bagi pun biar dengan sepenuh hati, ikhlas. Tu ujian kadang-kadang. Kan? Ataupun kadang-kadang Allah saja nak uji kita punya keikhlasan. Kadang-kadang orang tu dah cakap terima kasih, kita yang tak dengar. Tu nak uji kita macam mana. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Nak uji hati kita. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang nak berjaya di sisi Allah, Allah akan uji. Walaupun seringan-ringan sedekah tu pun Allah uji keikhlasan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak, jangan kita sangka-sangka. Baik. Buat pula terkeluar. Tak nak terima kasih. Lain kali memang tak lah. Nampak? Dah pula azam lain kali tak nak sedekah lagi pula. Jangan. Bila kita dah azam macam itu, takut-takut apa? Bila kau dah niat macam itu, lain kali tak nak buat amal jariah, tak nak apa, takut-takut Allah tutup pintu rezeki pula. Na'udzubillah min zalik. Jangan. Kadang-kadang tuan-tuan, macam-macam hari ini. Baik. Jangan meninggalkan sedekah kerana takut menjadi miskin ataupun khawatir harta akan kekurangan. Ini tolong jangan. InsyaAllah kita yakinlah pada Allah Ta'ala tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang dalam kocik kita tinggal berapa pun, kita bagi, insyaAllah tuan-tuan, Allah Ta'ala takkan sia-siakan. Allah Ta'ala akan balas. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Percayalah, rezeki ini datang daripada Allah. Kadang-kadang benda yang tak sangka-sangka tuan-tuan berlaku. Tuan-tuan dan rahmati Allah, duit ni, rezeki ni, rezeki ni bukan duit je. Tapi kalau dia nak datang, kadang-kadang tak sangka-sangka tuan-tuan. Tak menang tangan
Eh, macam-macam cara kaedah Allah Ta'ala boleh bagi. Eh, macam-macam. Orang yang berniaga tiba-tiba, tiba-tiba ramai pula yang tempah dan sebagainya. Tuan-tuan, orang yang kerja biasa je, tiba-tiba dia terlupa. Dia ada simpan duit kat mana, celah-celah pun. Orang dulu kan celah-celah buku, celah-celah mana kan. Dia terlupa dulu dia pernah simpan dekat mana buku nak. Kononnya nak pergi bank, dia terletak kat dalam kitab. Buka-buka dalam, banyaknya duit. Kan? Nampak? Kerja Allah SWT. Kita tak tahu. Itu sebabnya kita yakin. Bila kita bersedekah, insyaAllah Allah takkan sia-siakan. Dan kita yakin Allah Ta'ala akan gantikan yang lebih baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkurangan harta daripada sedekah. Tuan-tuan, itu sebabnya saya cakap tadi, yang lepas pun saya dah cakap, pagi-pagi hari dia kita dah sedekah apa? Kita dah mulakan sedekah. Pagi-pagi hari, mulakan hari kita dah sedekah. Kan? Itu saya cakap. Kalau boleh, subuh tu kita dah masuk tabung masjid. Tak nak tabung masjid, tabung apa? Bagi makan orang masjid. Kan? Saya cakap, pagi lepas subuh, sarapan kejap apa? Kan? Saya dah cakap kan yang lepas, ada masjid tu, pagi-pagi orang dah letak nasi lemak ke depan. Oh, nasi lemak tuan. Ambil, sila ambil satu. Keluar dapat satu bungkus. Kan? Sekarang ni saya tengok, saya suka tengok rancangan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara kita ni yang suka bantu penjaja-penjaja tepi jalan. Dia datang, dia jumpa makcik tu. Makcik, saya nak borong semua nasi. Nasi lemak makcik. Cuba sekali-sekali kita buat macam itu tuan. Kita tengok kalau ada orang berniaga tepi-tepi jalan ni kan. Cuba. Hari ni awak punya jualan ni semua hantar masjid. Saya nak beli. Macam kalau kita seorang tak boleh buat, pakat lah 2-3 orang kan. 5 orang kan. 5 orang ke, jom 10 orang ke kan. Kat depan tu selalu ada orang berniaga tu. Jom kita pakat. Hari ni kita borong semua, hantar orang masjid. Semua orang masjid keluar je, kita bagi seorang satu. Tuan-tuan, kalau ada special sikit, ada ayam, panggil Ustaz Nazirul. Jangan lupa. Boleh, boleh tuan-tuan. Kalau telur kuning tak payah. Ya astagfirullah. Cerewet pula ustaz ni. Tuan-tuan dan hadirin Allah. Baik. Sebenarnya sedekah itulah yang akan mendatangkan kekayaan dan melapangkan hidup dan menghindarkan kefakiran. Sementara meninggalkan sedekah akan menyebabkan keadaan sebaliknya, iaitu mendatangkan kemiskinan dan menghapuskan kekayaan. Sebabnya sedekah tuan-tuan. Dan apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka Allah Ta'ala akan menggantikan dia, jualah pemberi rezeki dan sebaik-baiknya. Surah Sabak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah akan gantikan. Jangan bimbang, jangan risau tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Sedekah ni takut tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang, bila Allah dah beri dia hidayah nak bersedekah, kadang-kadang pada kita tuan-tuan, saya pernah dengar ada orang tuan-tuan, dia dengar ada satu tempat ni buat madrasah. Madrasah tu tak ada tempat tau, tak ada tempat. Alhamdulillah dia pun orang yang berada tuan-tuan. Bila orang tanya dia nak buat madrasah, nak buat tempat wanita, untuk budak-budak perempuan punya banat, tuan-tuan. Dia dengar macam itu tuan-tuan, tak semena-mena Allah Ta'ala beri dia kekuatan untuk bersedekah tuan-tuan. Tak apalah, rumah saya tu ambil, saya wakafkan. Rumah terus tuan-tuan. Allahuakbar. Dia sanggup cari rumah lain, beli rumah yang lain, rumah dia tu dia wakafkan dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk digunakan untuk madrasah. Kalau kita tengoklah tok-tok nenek kita lah, kerana apa ada kubur, ada masjid dan sebagainya dulu-dulu kat kampung-kampung kita? Kerana berani dia orang dulu wakafkan jalan Allah Ta'ala. Kan? Tu kebun aku tu kan, tak apalah, kampung kita ni kubur pun dah nak penuh ni. Tak apa, itu tanah aku tu, aku wakafkan buat kubur, kubur yang baru. Kan? Nampak berani datuk nenek kita dulu. Masjid kampung kecil kan dan sebagainya,
Ha, pun sama juga. Kalau bukan tok nenek kita wakafkan untuk besarkan masjid. Kan? Masya-Allah tabarak. Sebab kita hari ni orang-orang sekarang ni kena makna kata jadikan iktibar bagaimana tok-tok nenek kita dulu, tuan-tuan. Sebab apa? Kalau sedekah ni betul, sedekah umum. Kalau kita wakafkan ni, wakafkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala, wakaf ni benda ni akan kekal lama. Dan kekal lama, benda ni boleh dimanfaatkan semua orang-orang Islam. Itu sebabnya kita ni orang Islam bagus mewakafkan. Kita wakaf. Wakafkan tanah, wakafkan apa tuan-tuan, wakafkan. Sebab apa? Manfaat dia, kita dah mati pun masih lagi orang manfaatkan. Kan? Kemudian lagi apa? Orang Islam banyak harta bila kita banyak wakaf-wakafkan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan? Baik. Ketahuilah sedekah yang sedikit daripada orang yang sedikit harta adalah lebih utama di sisi Allah daripada sedekah yang banyak daripada orang yang banyak harta. Ini nak maksudnya apa tuan-tuan? Bukan makna kata orang kaya sedekah tu tak ada manfaat apa-apa, orang miskin sedekah ada manfaat. Tidak. Maksudnya nak ceritakan apa? Bila orang susah tapi dia sayang harta dia, dia sangat jaga, itulah harta dia yang ada, tapi dia ikhlas sepenuh hati dia sedekah, besar ganjaran dia. Begitu juga orang kaya. Dia kaya tetapi harta tu memang sangat-sangat dia sayang dan sebagainya. Tetapi harta tu lah dengan berat hati dia keluarkan pun insya-Allah dapat ganjaran yang sama. Tuan-tuan, sedekah ni bukan senang. Kan? Apabila nilai ni kecil-kecil mungkinlah kan kita rasa berani lagi cakap tabung tu, alah duit warna hijau tu tak ada masalah lah. Setakat ni duit warna oren lah, setakat tu tak ada masalah lah masuk tabung. Kan? Macam saya cakap lah, yang macam mana yang jadi gigil sikit bila duit warna purple keluar. Kan? Alamak. Nak masuk ni. Ini Allahuakbar. Lepas ni makan apa? Macam-macam lah tuan. RM100 ni. Ini lepas ni. Kan? Reteh 3 hari. Contoh. Kan? Takut dia gigil. Tak apa, lawan. Masuk. InsyaAllah Allah Ta'ala takkan sia-sia kan. Baik. Sabda Nabi SAW, satu dirham telah mendahului 1,000 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana boleh jadi demikian? Jawab Rasulullah, jawab baginda Rasulullah SAW, seorang lelaki tidak memiliki kecuali 2 dirham, lalu ia sedekahkan 1 dirham. Sementara lelaki yang bersedekah 1,000 dirham daripada hartanya yang bertimbun-timbun. Begitulah 1 dirham telah mendahului 1,000 dirham. Ataupun sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sabdakan. Sebabnya, harta dia tu dia dah tinggal 2 dirham. Tapi, sebab dia nak ganjaran daripada Allah Ta'ala, dia dah walaupun susah pun, dia tetap beratkan hati dia, tetap dia sedekah dalam Allah Ta'ala. Tetapi kalau nak kata 2 dirham ni tuan-tuan, besar juga. Dirham ni zaman Rasulullah SAW ni hampir-hampir separuh daripada dinar. Dirham ni kata-kata, kalau dinar ni dalam keadaan sekarang, zaman Rasulullah dengan zaman sekarang hampir sama juga. Dan kata apa? Dinar ni dalam RM1,000 lah. Itu, RM1,000 lebih lah. Sebab apa? Zaman Rasulullah harga kambing 1 dinar. Sekarang pun sama juga. Kambing kan dalam RM1,000 lebih kan. Jadi dirham ni dalam separuh, 400 lebih, 500 tuan. Nak ikutkan sahabat-sahabat dulu sedekah-sedekah, bukan sikit-sikit banyak tau. Kita dengar macam 2 dirham kan, kita RM2 lah. Kita tarik 2 cawan pun tak dapat tuan kan. Ada tempat sekarang dah RM1 lebih kan. Air kosong 50 sen. Benda lah. La ilaha illallah tuan-tuan. Air kosong 50 sen. Ngarut tu sekarang. Tuan-tuan dia tak nak cakap kedai mana. Tuan-tuan, bayangkan. Mana kata bila kita kata 2 dinar besar. Mana dia derma 1 dinar dalam RM400 lah zaman sekarang lah. RM400, RM450. Sahabat-sahabat dulu pun derma banyak, besar. Kita dengar 2 dinar, 2 dirham. Dirham, 2 dirham sikit je. Bukan macam RM2 dah. Besar. Dirham tadi saya cakap, wang perak. Dirham adalah wang perak. Dinar, wang emas. Cerita apa tu? Ali Baba punya rapor tu. Kalau betul-betul dah berlaku tu tuan,
satu bungkus wang emas jutawan tu sebenarnya, kerana nak ikutkan cerita Alibaba Bujang Lapuk tu kan. Nah, satu bungkus wang emas pada kamu, wah, bermaksud dia satu dinar tu 1,000, kalau satu bungkus tak beribu-ribu, mana yang bagi tu jutawan besar tu. Eh, ah, tuan-tuan, cerita orang Melayu, mana tak pernah orang Melayu semua jadi jutawan, betul tak? Daripada dulu sampai sekarang, betul tak? Oh, cerita Melayu tu mesti nak bos besar, kereta mesti nak besar. Alah, Tan Sri, okey, projek tu berapa bilion? Tak pernah nak cakap ringgit-ringgit kecil, bilion aja. Tuan-tuan, itulah realiti filem kita. Tuan-tuan yang dengar macam Allah, baik. Jadi ingat, cukup sekarang ni, bab ni, insyaAllah kita akan sambung lagi bab yang berkaitan dengan ni lagi, berkenaan dengan sedekah ni, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi dapat jadi iktibar kepada kita, dapat menjadikan apa ni, batu loncatan bagi kita, insyaAllah, untuk teruskan kita, infakkan harta kita, sedekahkan harta kita kepada Allah SWT. Macam saya cakap, masih lagi diwar-warkan banyak masjid-masjid, surau-surau yang terkesan dengan PKP yang lepas, yang mana kalau kita dapat maklumat dan sebagainya, bantulah. Saya masih dapat maklumat yang semalam, saya tak ingat surau mana, masjid mana, sampai kalau nak bayar bil pun, duit tabung Jumaat pun tak sama macam sebelum PKP. Pasal apa, kadar yang hadir pun terhad dan sebagainya. Jadi insyaAllah ada ruang dan peluang, ada rezeki lebih, kita bantulah rumah Allah kita, bantulah saudara-saudara kita. Ada juga keluarga-keluarga yang terkesan sebab PKP, tak ada kerja, tak ada sebagainya, tuan-tuan. Macam-macam tuan-tuan, banyak saudara-saudara kita. Jadi bantulah, moga-moga Allah luaskan rezeki kita, Allah permudahkan apa urusan kita, Allah lindungi keluarga kita daripada wabak penyakit dan sebagainya, insyaAllah tuan-tuan. Mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa dan sebagainya sepanjang penyampaian saya dan sebagainya. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.